Hai guys, hari ini saya ingin berkongsi kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh anggota tentera. Semestinya, tiada siapa yang dapat mengesahkan kisah-kisah ini, kita ambil saja sebagai hiburan. Sudah menjadi lumrah untuk anggota tentera ditempatkan di kediaman yang jauh dari bandar. Ini supaya mereka boleh berlatih dan juga bersedia pada setiap masa. Tapi ada sesetengah tempat, bukan mereka sahaja penghuni di situ. Ada juga penghuni yang lain bukan manusia. Daripada kisah sarjan yang meninggal datang mengganggu anggota tentera, sehinggalah rumah pegawai yang dikatakan berpenunggu. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah kisah menyeramkan anggota tentera. Perempuan tua mencangkung di kuartus tentera. Ini ialah kisah yang dikongsikan di Siakap Keli.my tentang pengalaman seorang tentera yang bernama Asri. Asri dan keluarganya tinggal di sebuah blok kediaman yang menempatkan anggota tentera dan juga keluarga mereka. Blok ini terletak berdekatan dengan kawasan kamp tentera, jadi senang untuk mereka berulang-alik sama ada untuk latihan ataupun ada tugasan yang perlu mereka siapkan. Sehinggalah ada satu malam, mereka terpaksa bekerja lebih masa. Ini sebagai persediaan menyambut kedatangan tetamu kehormat keesokan harinya. Khusyuk bekerja di dewan, Asri dan seorang rakannya perasan yang hanya tinggal mereka berdua sahaja di situ. Sementara rakan-rakan yang lain sudah pun pulang ke rumah. Bila melihat jam di tangan, sudah pukul 3 pagi. Maka, kedua-dua mereka memutuskan untuk balik ke rumah masing-masing. Di sebalik bulan mengambang, Asri membonceng motosikalnya dan menuju ke blok kediaman. Semasa berada di bawah blok, Asri perasan seperti ada seseorang yang sedang memandang dia. Asri kemudian cuba untuk melihat kawasan sekeliling, tapi tiada sesiapa yang berada di situ. Tambahan lagi kawasan sekeliling gelap gelita. Dengan perasaan berdebar, dia menaiki tangga dan menuju ke depan rumah. Perasaan berdebar masih lagi terasa walaupun sudah sampai ke depan rumah. Asri duduk di depan rumah sementara dia menyalakan sebatang rokok. Matanya pula melilau memandang ke sana sini. Manalah tahu kan kalau betul-betul ada orang yang sedang mengekori dia dari belakang. Tidak sehingga pandangannya tertumpu kepada blok yang terletak bersebelahan. Debaran di dada Asri semakin kencang. Bila dia melihat seorang wanita tua yang berbaju putih duduk mencangkung dengan lidah terjelir, memandang dia dengan mata yang merah. Asri segera mematikan rokok yang baru dinyalakan tadi, masuk ke dalam rumah dan tidur. Gangguan tidak berhenti di situ. Ketika di dalam rumah, Asri terdengar ada bunyi ketukan di depan pintu. Dia segera bangun membaca 3 kul dan ayat kursi sebelum terbangun pada waktu subuh. Keesokan paginya, Asri demam tapi masih lagi tekad menghabiskan tugasan. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada rakan-rakannya. Rupa-rupanya, ada kisah penghuni blok lama yang meninggalkan saka dia di situ. Kepada mereka yang malang akan diganggu. Dan Asri adalah salah seorang dari mereka. Kisah seterusnya berlaku di kamp tentera Pahang. Dia datang selepas pukul 12 malam. Ini pula diceritakan oleh seorang tentera yang bernama Zakaria, berlaku 40 tahun yang lalu di sebuah kamp tentera di Pahang. Zakaria ditempatkan di sebuah bangunan yang terletak di atas bukit. Bangunan ini terpisah dari bangunan yang lain. Di situ, dia ditugaskan untuk menjawab telefon. Seharian, dia mengangkat telefon. Tiada apa yang ganjil. Tidak sehingga sekitar pukul 12 malam, dia mula menerima panggilan yang ganjil. Dia akan menerima panggilan tetapi si pemanggil tidak bersuara. Sehinggalah ada satu malam, lebih kurang pukul 12.45 malam, telefon berdering lagi. Zakaria tahu ini panggilan ganjil yang diterimanya setiap malam. Merasa dua hati untuk menjawab ataupun tidak. Apa yang bermain di minda Zakaria ialah kalau dia diganggu, tiada siapa yang dapat membantu dia. Kalaupun dia menjerit sekalipun sebab lokasi bangunannya agak jauh. Zakaria memutuskan untuk mengabaikan panggilan tersebut. Dia naik ke atas katil dan melelapkan mata ketika sedang tidur lena. Zakaria dikejutkan dengan ketukan pintu. Dia segera bangun dan menuju ke pintu. Merasa cemas sebab kalau ada pegawai yang datang memarahi dia disebabkan tidak menjawab telefon. Sejurus selepas membuka pintu, tiada sesiapa di situ. Walaupun merasa keliru, Zakaria tutup pintu dan sambung tidur.
sebelum terbangun sekali lagi disebabkan terdengar ketukan yang sama. Kali ini dia tidak membuka pintu, hanya bertanya, "Siapa tu?" Sebaik sahaja dia bertanya, ketukan berhenti. Beberapa jam selepas itu, dia terdengar lagi bunyi ketukan. Tapi kali ini, bunyi ketukan tersebut agresif sehingga membuatkan pintu bergegar. Ini membuatkan Zakaria tidak dapat tidur sehinggalah keesokan harinya. Dia menceritakan apa yang berlaku sebelum dia ditertawakan oleh rakan-rakan senior yang lain. Menurut mereka, itu normal. Kebanyakan mereka yang ditugaskan di situ tidak akan menjawab telefon yang berdering sekitar pukul 12 malam. Gangguan itu kononnya adalah seorang sarjan yang pernah membunuh diri di dalam bilik tersebut. Kata mereka, Zakaria agak bernasib baik sebab ada yang diganggu melihat sarjan tersebut di depan mata. Mendengar cerita dari rakan seniornya, sejak dari hari itu Zakaria akan mengelak tiap kali kalau ditempatkan di situ pukul 12 malam. Kisah seterusnya, Langsuir di sempadan Malaysia Thailand. Ini ialah kisah yang berlaku pada tahun 1999, dikongsikan oleh seorang letnan muda ketika dia ditugaskan untuk mengetuai pasukan tentera menjaga kawasan sempadan Malaysia Thailand. Ini menurutnya satu operasi tentera yang dikenali sebagai Op Pagar. Sekitar lewat 1990-an, di sekitar pos tentera kawasan sempadan Malaysia Thailand ada didirikan 11 pos pengawal. Jarak di setiap pos ini lebih kurang 2 km dan kurang dari 5 orang akan ditempatkan di setiap pos. Penulis ditempatkan di pos ke-11 antara pos paling hujung di situ. Fasiliti di setiap pos tidaklah semoden sekarang. Dahulu mereka hanya dibenarkan untuk memasang generator selama 3 jam. Bekalan air juga terhad dan selalunya mereka akan bergantung dengan air hujan. Ada satu ketika, bekalan air mereka kering disebabkan kemarau panjang. Ini memaksa mereka untuk membina empangan kecil menadah saluran air semula jadi yang mengalir tidak jauh dari kedudukan pos mereka. Untuk mengambil air dari empangan ini, mereka perlu turun ke bawah bukit dan berjalan dalam 150 meter. Di sinilah gangguan mula berlaku. Ada satu malam, lebih kurang pukul 8 malam, dua anak buah penulis yang ditugaskan untuk mengambil air di situ melaporkan mereka terlihat susuk tubuh perempuan yang berambut panjang duduk mencangkung berdekatan empangan dengan mulut berdarah. Bila mereka cuba mendekati, perempuan itu sedang memakan katak. Penulis hanya berdiam diri bila dia mendengar cerita dari anak buahnya ini. Tidak sehingga pukul 9 malam, dia pula yang diganggu. Di sebalik kesunyian malam dan bunyi desupan angin, dia terdengar nama dia diseru. "Fitri, Fitri, mari sini." Penulis segera bangun, mencapai senapang M16 dan menyergah. "Siapa tu?" Sejurus selepas dia menjerit, dia terdengar suara perempuan ketawa sebelum hilang perlahan-lahan. Sejak dari hari itu, anggota yang bertugas di sana sering diganggu, khususnya pada waktu malam. Ini memaksa penulis untuk melakukan sesuatu. Berbekalkan ilmu yang ada, penulis meminta bantuan dari kumpulan jin Islam yang berada di sekitar kawasan hutan. Barulah gangguan tersebut berhenti. Kisah yang terakhir berlaku di kem tentera Sandakan, rumah pegawai berhantu. Kisah ini pula berlaku pada tahun 2007, diceritakan oleh seorang pegawai tentera yang dipindahkan dari Kedah ke Sandakan, Sabah. Di situ dia ditempatkan di satu rumah pegawai yang terletak di hujung kawasan kem. Rumah ini berpatenkan rumah lama dan ia berdekatan dengan hutan. Penulis hanya datang berseorangan sementara keluarganya tinggal di Kedah. Selama berada di situ, dia mendengar macam-macam cerita tentang rumah yang akan didiaminya. Kononnya, ada penunggu dan sebagainya. Mahu atau tidak, penulis perlu berhati kental. Apa tidaknya, itulah satu-satunya rumah pegawai yang kosong. Pindah pun tak boleh. Jadi dia pasrah dan berpindah masuk ke dalam. Hari pertama, dia yang membawa perabot daripada Kedah memasukkan perabot yang baru sampai ke dalam rumah baru. Dia dikejutkan dengan beberapa insiden ganjil. Bayangkan, kerusi sofa yang baru dihantar ke rumahnya boleh terapung sehingga ke paras dada. Penulis kemudian menghentakkan kakinya ke lantai, barulah kerusi itu terjatuh. Malam tu pula, dia terdengar basikal anaknya bergerak sendiri.
Lewat malam pula, dia terjaga sebab terasa seperti ibu jarinya dipicit. Dia buka mata dan melihat susuk tubuh seorang lelaki tegap. Wajahnya hitam dengan mata yang garang. Melihat dia yang sedang tidur, sementara dia mendengar suara mengilai di ruang tamu. Penulis membaca surah sebelum jin tersebut hilang. Keesokan paginya, ketika balik dari pejabat, dia memandu balik ke rumahnya. Hampir dia sampai ke perkarangan rumah, dia perasan ada susuk tubuh seorang wanita yang berdiri di tingkap sebelum hilang. Serik dengan gangguan yang dialami bukan sahaja pada waktu malam tetapi juga pada waktu pagi. Berbekalkan dengan ilmu yang dia ada, malam tu dia membaca surah-surah untuk berkomunikasi dengan jin yang ada di sana. Penulis membakar kemenyan dan membaca Al-Quran. Waktu ini dia terdengar suara wanita mengilai, suara lelaki ketawa dan seluruh kawasan rumah seperti dihentak sesuatu menandakan kehadiran mereka di situ. Penulis kemudian bersuara, katanya, "Ini rumah aku. Di dalam rumah ni ada 4 bilik. Satu, bilik aku. Satu, ruang tamu dan satu dapur. Siapa kacau aku di bilik-bilik ni, aku akan bunuh kau. Yang satu bilik lagi tu, ikut suka kau lah." Sejak dari hari itu, tiada lagi gangguan yang berlaku. Untuk yang satu lagi bilik, katanya, kalau ada anak buahnya yang membuat kesalahan, dia akan menghukum mereka dengan menyuruh mereka bermalam di situ. Rumah tersebut hari ini tiada lagi sebab ia telah dirobohkan untuk membina penempatan yang baru. Itulah kisah gangguan di kem tentera di Sandakan, Sabah. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Macam yang saya cakap tadi, jangan terlalu taksub dengan kisah ni. Kita anggap saja sebagai satu hiburan sebab tiada siapa yang dapat mengesahkan kesahihan kisah-kisah ini. Kalau anda suka dengan kisah ni, pastikan anda subscribe, like kami di social media. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini dibuat naik pada masa hadapan. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi-gupi go, menarik setiap hari.